Halo teman-teman, balik lagi di channel Kedai Koi. Dan di video kali ini kita akan melakukan hand feeding pada ikan koi di kolam Kedai Koi. Nah, mari kita saksikan keseruan dari hand feeding ikan-ikan yang ada di sini, guys. Ikan di sini sudah jinak semua ya. Langsung habis guys, ini pakannya. Kita beri lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, seperti itulah hand feeding pada ikan koi di kolam Kedai Koi ya guys. Untuk ukuran dari ikan-ikan ini ukurannya sekitar 27 sampai dengan 30 cm guys. Dan ikannya sudah jinak semua. Di sini ada berbagai macam jenis ikan, varietasnya ada ikan koi jenis kohaku yang warnanya putih dan merah. Kemudian ada ikan jenis gurumo yang warnanya coklat dengan putih. Kemudian ada sanke yang berwarna merah, putih, dan juga hitam. Ada ogon yang berwarna kuning, dan ada beberapa ikan komet. Nah, seperti itulah updatean dari kolam Kedai Koi pada video kali ini. Nantikan video updatean kolam Kedai Koi di video selanjutnya. Tetap dukung terus channel Kedai Koi dengan cara like dan juga subscribe. Dan see you next time. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh, itu dia guys, ikan patin putih, mantap.